Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Husen Simatupang memimpin pelaksanaan serah terima jabatan Kapolsek Medan Labuhan dan Kabak Ops dilaksanakan di Aula Wirasatya Polres Pelabuhan Belawan. Serah terima jabatan Kabak Ops dilakukan dari Kompol Mustafa Nasution kepada AKP Briston Agus M. Napitupulu dan Kapolsek Medan Labuhan dari Kompol Edi Safari kepada Kompol Mustafa Nasution. Selanjutnya Kompol Edi Safari akan bertugas di Polda Sumut. Dalam arahannya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Husen Simatupang mengatakan bahwa mutasi di instansi Polri merupakan hal yang biasa demi berjalannya operasional institusi. Untuk itu, Kapolres mengajak kepada seluruh peserta yang hadir dalam serah terima jabatan tersebut untuk mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing secara maksimal. Kapolres mengucapkan terima kasih kepada Kompol Mustafa Nasution dan Kompol Edi Safari yang telah bekerja dengan baik sebagai Kabak Ops dan Kapolsek Medan Labuhan. Kapolres juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru dan mengucapkan selamat datang kepada AKP Briston sebagai Kabak Ops dan berharap dapat segera bekerja secara optimal demi kelancaran tugas-tugas Polres Pelabuhan Belawan dan menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Ya, sepertinya Kabak Ops dan Kapolsek Medan Labuhan. Ini harapannya gimana Pak, ke depannya Pak? Ya, harapannya agar semua bisa melaksanakan tugas sebagaimana program-program Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolri. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus melaporkan.